Hai Sobat Info, tentu kalian tahu bukan bahwa tanduk merupakan bagian tubuh binatang-binatang tertentu yang tumbuh pada kepala. Nah, di dalam tanduk terdapat keratin atau semacam protein yang juga terdapat pada kuku dan rambut manusia. Struktur seperti tanduk yang tidak tumbuh pada kepala biasanya disebut cula seperti pada badak. Kebanyakan nih hewan jantan yang bertanduk, namun ternyata ada loh beberapa jenis spesies di mana betinanya juga bertanduk. Tanduk ini sudah tumbuh sejak lahir dan semakin tumbuh tanduknya juga semakin berkembang. Namun ukuran tanduk masing-masing hewan tentu berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah hewan dengan tanduk terbesar dan juga paling panjang di dunia. So, kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Kerbau Air Asia atau Asian Water Buffalo. Nama Latin dari kerbau liar yang satu ini yaitu Bubalus arni. Hewan bertanduk ini ternyata berasal dari beberapa negara nih guys, yakni Nepal, Thailand, India, dan Bhutan. Selain itu kalian perlu tahu bahwa rata-rata tanduk mereka berukuran sekitar 1 meter. Bahkan pada tahun 1955, ada kerbau air Asia yang tanduknya berukuran 4,24 meter loh guys. Ankole Watusi. Selanjutnya nih guys, merupakan sapi domestik Amerika yang tanduknya tebal juga panjang. Bahkan nih, ukurannya bisa mencapai 2,4 meter. Wah, luar biasa sekali bukan? Itu artinya, tanduk sapi ini saja lebih panjang dari ukuran manusia pada umumnya. Selain itu nih guys, untuk pertahanan diri atau perlindungan, tanduk mereka juga bermanfaat untuk mengatur suhu internal. Di Afrika sana nih, beberapa suku menganggap bahwa ankole sebagai binatang suci. Markhor. Hewan sejenis kambing liar ini ternyata memiliki penampilan yang sangat unik nih guys. Ukuran tanduknya panjang dan bentuknya keriting. Selain itu, markhor jantan memiliki tanduk berukuran sekitar 1,6 meter loh. Ya, meskipun tidak sepanjang jantannya, tanduk betina ternyata hanya sekitar 25 cm saja. Ilen raksasa atau Giant Ilen. Kalian harus tahu bahwa spesies antelop terbesar ini merupakan hewan herbivora ya guys. Mereka juga memiliki tanduk yang panjang juga unik. Bentuknya spiral seperti meniru huruf V. Ilen raksasa jantan ini memiliki tanduk seukuran 1,23 meter. Sementara yang betinanya yakni sekitar 66 cm. Oryx damah atau Scimitar oryx. Hewan dengan nama ilmiah Oryx damah ini ternyata memiliki reputasi sebagai pemilik tanduk panjang. Sayangnya nih guys, kini populasi mereka sudah punah di alam liar. Hewan ini sendiri kadang juga disebut sebagai Sahara Oryx. Mereka ini semacam kijang yang tanduknya berbentuk spiral. Baik jantan maupun betina sama-sama memilikinya. Panjang tanduknya bisa mencapai 1,2 meter loh guys. Tanduk tersebut ternyata juga tampak melengkung ke belakang. Kambing Ibex atau Ibex Alpen. Kambing liar yang disebut juga Capra Ibex ini tersebar di pegunungan Alpen, Eropa nih guys. Kambing Ibex jantan dan betina sama-sama memiliki tanduk yang panjang dan melengkung ke belakang. Sang jantan memiliki tanduk seukuran kira-kira sekitar 68 sampai 98 cm. Sedangkan nih guys, tanduk betina tentu lebih ramping, lebih pendek, dan lebih melengkung. Mouflon. Spesies domba liar ini ternyata juga masuk ke dalam jajaran hewan yang tanduknya panjang dan unik loh guys. Kedua gender mouflon memiliki tanduk ya. Bentuknya juga melengkung seperti kambing ibex, tetapi lengkungannya mengarah ke depan. Panjangnya sendiri dapat mencapai 85 cm loh guys. Antelope India atau Black Buck. Ya, ngomong-ngomong nih guys, kalian tahu nggak sih tentang hewan yang satu ini? Hewan ini memang sering disebut sebagai antelope India, di mana mereka memang hidup di India, namun juga hidup di Pakistan dan Nepal. Black Buck jantan ternyata memiliki tanduk yang panjang dan berbentuk spiral loh guys. Tentu bentuk yang unik kan? Namun ukurannya bisa berkisaran antara 45,6 hingga 68,5 cm.
Nah, jadi guys, pada umumnya nih, tanduk pada hewan-hewan tertentu memang bermanfaat untuk dijadikan senjata. Entah itu ketika mempertahankan diri, maupun mempertahankan wilayah kekuasaan. Tanduk juga kerap dimanfaatkan untuk menggali tanah, atau bahkan mengupas kulit pohon. Tidak sampai di situ saja nih guys. Ternyata, tanduk bagi sang pejantan akan menjadi pesona tersendiri. So, itu tadi adalah beberapa hewan dengan tanduk terbesar dan juga panjang di dunia. Jadi gimana nih guys menurut kamu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!